SM Store, amanah dalam muamalah. Surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatan الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Iya, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nas, apakah manusia mengira an yutroku, mereka dibiarkan, an yakulu amanna, mereka berkata kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji, tidak dicoba oleh Allah, tidak diuji keimanannya, tidak diuji ketakwaannya. Walaqad fatannalladzina min qablihim, dan sungguh kami benar-benar menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar di dalam pengakuannya, benar keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang dusta di dalam pengakuannya. Ayat-ayat yang agung ini terdapat pelajaran bahwasannya dunia adalah daru ibtila, tempat ujian. Dunia adalah tempat cobaan. Maka marilah kita menyebutkan beberapa pelajaran penting dari ayat-ayat yang telah kita bacakan. Yang pertama, pelajaran utama dari ayat-ayat yang dibacakan, fihi anna dunya dara ibtilain wa imtihan. Dunia adalah tempat ujian. Dunia adalah tempat cobaan. Pelajaran yang kedua dari ayat yang telah dibacakan,